di mana sih? Instagram. Jadi gini, aku punya perusahaan. Kok kenal-kenal orang di Instagram gitu, Kak? Enggak, jadi aku punya perusahaan di... Di Instagram? Enggak, di Pakistan. Aku kan dari Pakistan. Jadi dia Pakistan. Kenapa karpet? India. Sama India, karpet. Enggak, aku punya restoran. Restoran India? Iya. Aku aslinya lihat mana sih? Aku Pakistan. Pakistan sama India. Iya. Bapak asli? Bapak Pakistan. Ibu? India. Ya, berarti bukan dari Indonesia. Tapi kamu bahasa lancar banget. Kenapa bahasa Indonesia bener? Dari luar negeri ke Indonesia. Betul. Terus sepasi ini bahasa Indonesia gitu? Ya kan sering ngobrol sama oral juga. Kapan ngobrolnya, Kak? Oh, udah 3 bulan. 3 bulan, tapi kita terus sebulan itu ya kita intens berkomunikasi. Ya udah terserah lah. Ya oke, okay. Terus maksudnya apa? Ya mau kenalan lah sama orang tuanya gitu. Ini aneh banget nih anak bisa kayak gitu. Enggak, tapi enggak udah gitu terus maksudnya cuma kenalan, maksudnya ya temenan. Temenan, kita emang temenan. Hah? Lah, oh, temenan? Ya kan emang ya emang ketemu emang enggak pernah ngomong apa-apa kan? Iya sih. Oh. Cuman kan cuma kita temenan aja. Lah. Gimana sih ini temenan terus ini bilang? Aku sih enggak nganggapnya temen aja karena dia enggak pernah ada omongan apa-apa. Ya enggak apa-apa, bunuh temenan kok, aduh. Lah iya kan aku ngomong aku dengerin. Iya. Jadi kan kamu temenan kan? Betul. Iya enggak apa-apa kan udah kenalan. Awalnya sih untuk apa sih namanya? Kerjasama. Mau kerja sama sama Aurel. Tapi ya lama-lama ya jatuh hati. Kerja sama apa? Lama-lama apa? Jatuh hati. Ya sama Aurel. Terus nggak boleh, kan? Oh bukan. Boleh dong. Bukan nggak boleh. Kau kan nggak boleh. Ya kan? Apa ini? Ya, aku kan dari Pakistan, maksudnya kan ta'aruf lah, jadi jangan pacaran. Jadi kan kita ta'aruf, jadi ya langsung di seriusin aja. Maksudnya ta'aruf tuh gimana? Kamu mau ijab kabul? Aduh, ya. Kamu kan baru kenal sama Aurel 3 bulan di Instagram. Enggak masalah sebetulnya. Berteman di Instagram enggak apa-apa juga. Jelasin kamu siapa enggak akan berubah apa-apa sih. Maksudnya mau kamu siapa? Enggak, apa yang mau dirubah juga? Kalau untuk kamu mau ta'aruf sama Aurel ya nggak mungkin karena baru kenal, kita juga nggak tahu kamu siapa. Kamu kesini kenalan, udah kita kenalan. Kamu punya keinginan apa, itu keinginan kamu. Ya kan? Sementara kita posisinya sekarang, kamu sudah tahu, aku sudah kenal, aku sudah tahu. Terus isi maksudnya kamu, aku nggak jelas. Mengenai hubungan kalian juga, hubungan kalian itu apa yang tahu juga kalian? Enggak, kakak emang suka. Jadi baik orangnya. Ya, tadi kamu bilang enggak temenan doang. Iya, enggak, maksudnya kan dia udah temenan maksudnya tapi dia orangnya ternyata baik. Ya enggak, pokoknya gini aja, kamu baru kenal ya berteman aja. Cuma kalau untuk apa? Ya bukan, gak usah ngomong ta'aruf. Pasti kamu lihat di Instagram followernya Aurel kan banyak. Pasti kamu senang gara-gara itu. Enggak, gini. Tar dulu. Ini sumpah freak banget, aneh. Tar dulu. Ini biar gak kacau nih. Kamu bilang ta'aruf. Emang hubungan kalian sejauh apa? Ya jujur aja, anak aku udah ngomong apa sama kamu, ya, gitu aja. Jauh apa udah? Emang sering ngobrol kan? Emang sering ngobrol. Ngobrol setiap hari. Sebelum kamu menuju ke jenjang yang lebih tinggi tadi bicara, kalian pasti melakukan hubungan dulu, kenalan dulu, bertanya dulu, ngobrol dulu, menyatukan visi. Kamu udah pernah ketemu belum sebelum ini? Ngomong apa? Lewat apa? Video call. Jadi pertemuan cuma melalui video call. Terus kamu sebagai laki-laki punya keinginan jauh, gua mau menikahin lu. Gitu kan? That's right. Ya benar. Yes. Kayak gitu kan? Yang jadi permasalahan sekarang, satu, kita berdua orang tua gak ngerti asal-muasal kamu secara detail. Gak tahu nih, satu. Kedua, kita belum pernah diskusi secara serius dengan Aurel. Gak pernah diskusi, kalau dia ngomong dulu,
Bun, Pi aku punya kenalan nih orangnya gini. Ini gitu. Ini baru kenal, fotonya juga baru lihat. Lagian kamu gak masuk. Terus kamu ngomong, gue mau menikah. Aku tuh ada perusahaan di sana. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu nggak ada urusan lah. Kamu mau punya perusahaan 50 kek, mau perusahaan 700 ribu, itu bukan urusan gua tuh. Jadi ya, gak ada urusan tuh sama aku. Urusannya aku hari ini adalah dia nggak pernah menjelaskan kamu punya temen. Tahu-tahu dia datang serius ingin melakukan hubungan jenjang lebih tinggi. Tidak ada perlu ke kita. Kita disuruh bingung kayak gini. Terus aku mau jawab apa nggak? Kita sebagai orang tua disuruh ngapain? Kakak suka. Ya karena dia baik aja jadi aku ya udah tertarik juga. Hah? Wow. Cuma ini nggak benar nih, nggak benar. Nggak. Ini digeblek nih kakak nih. Ya kamu ngomong sendiri aja lah. Kalau kenalnya dari medsos, abis itu kamu datang bilang serius terus kak mau ngelamar dia mau taruh tuh ya nggak mungkin. Ya nggak bisa suka kalau belum pernah ketemu kak. Iya sih, tahu cepat. Itu tahu. Lo nggak terus mau diapain? Mau dikasih tantangan gitu? Tidak ada tantangan. Kalau aku kasih tantangan, lu lari dari sini ke Monas. Bisa Monas kamu, sampai ke atas. Masnya bawa ke sini. Kamu ambil emas Monas. Bawa emas Monas ke sini dah. Tinggi lah, nggak bisa. Aduh kamu gimana sih? Tuh kan jadinya gini kan aku jadi juga gak enak sama kamu. Masa kamu jangan tapi, gitu. Ya kan aku beda di sana. Tapi di sini kok ribet ya? Ya bukan ribet ya. Namanya orang toko sih kaget loh orang baru kenal. Tapi tiba-tiba kamu langsung ngajakin kayak gitu. Kak, udah malam nih. Ya udah. Jadi tetap aku mau jadi dikasih tantangan mau. Apa aja. Tapi jangan ke Monas. Itu kan konyol. Tantangan apa? Tantangan masa mini? Ini kamu serius gak sih? Ya serius. Jadi angkutin barang-barangku di garasi, kamu taruh semuanya di luar taman, abis itu kamu ke garasi lagi, taruh di taman lagi, abis semua kumpul, difoto di taman, abis itu kamu balikin lagi semua ke garasi. Oke. Mau? Oke. Okay. Kan kamu cinta banget sama Aurel. Ya demi Aurel apa sih yang enggak? Kamu ngasih tantangan apa? Kenapa dia mau? Pokoknya dia terima, kita lihat ya. Nah, terus kalau dia bisa? Terus kamu izinin gitu maksudnya? Tapi kan tantangan ini bukan kawin ya. Baru kita setujuin buat deket dulu loh. Buat effort. Weh! Ah, gila nih. Oke, oke. Go. Oke. Ya ampun. Bunda.